Halo semuanya, selamat datang di program Lesson Leader Sharing Session Online, sebuah program sharing seputar pengembangan diri dan organisasi dari para leaders di lingkungan Indomobil Heavy Equipment, Mining, Agro dan Construction atau WISEL Group yang meliputi WISEL, Eka Dharma, Indotrak Utama, Indotraktor, PSG dan PSM. Pada lesson kali ini, saya mengangkat topik nilai pelanggan atau customer value. Nilai pelanggan atau customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ditentukan oleh dua hal, yaitu biaya atau cost dan manfaat atau benefit. Biaya mencakup biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Manfaat mencakup produk, jasa, pribadi, dan image. Nilai total pelanggan meliputi nilai fungsional dari produk, pelayanan, emosional, sosial, dan kondisional. Sedangkan biaya total meliputi harga moneter, waktu, upaya belanja, energi, dan psikologi. Manfaat nilai pelanggan, pertama menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan yang baik menciptakan kepuasan pelanggan, hasilnya pelanggan yang puas tetap loyal. Yang kedua, menumbuhkan pangsa pasar. Selain mempertahankan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan yang bagus dapat membantu menaikkan pangsa pasar. Ketiga, membantu ekuitas pelanggan. Tujuan akhir manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Ekuitas pelanggan atau customer equity bisa menjadi indikator kinerja perusahaan yang lebih baik. Keempat, membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Perusahaan harus menata ekuitas pelanggan dengan cermat. Perusahaan harus mampu menentukan pelanggan mana yang harus diraih dan dipertahankan oleh perusahaan. Dimensi nilai pelanggan, pertama nilai produk atau product value, kedua nilai pelayanan atau service value, ketiga nilai personil atau personal value, yang keempat nilai citra atau image value, kelima harga moneter atau dana, keenam biaya waktu, ketujuh biaya fisik, yang kedelapan biaya psikis. Tingkatan nilai pelanggan, terdapat tiga nilai pelanggan dalam memilih produk atau jasa, yaitu nilai yang dipikirkan pelanggan atau customer perceived value, yaitu selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu. Nilai pelanggan total atau total customer value, yaitu nilai moneter yang dipikirkan atas manfaat ekonomis, fungsional, dan psikologi yang diharapkan oleh pelanggan atas tawaran pasar tertentu. Biaya pelanggan total, total customer cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang tawaran pasar tertentu, termasuk biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikologi. Strategi membangun nilai pelanggan. Membangun nilai pelanggan sangatlah penting adalah dengan memahami kebutuhan pelanggan dengan cara promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perancangan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Setelah memahami kebutuhan pelanggan dan melakukan perancangan serta pengendalian kualitas yang efektif, baru kemudian membuat kualitas super bagi pelanggan. Pada saat kualitas produk tersebut diterima oleh pasar, maka terbentuk nilai pelanggan. Nilai pelanggan yang tinggi akan menghasilkan keuntungan, pertumbuhan,
dan nilai saham yang tinggi pula. Demikian penyampaian saya pada sesi lesson ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.